Menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan, masyarakat di pedalaman Aceh Utara mulai memasang bendera merah putih sepanjang jalan kecamatan. Pemasangan bendera merah putih bagian dari kebersamaan warga untuk memeriahkan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Satu persatu bendera merah putih dikibarkan di pinggir jalan kecamatan. Bersama bintara pembina desa dan Babinsa setempat, warga terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memasang bendera merah putih. Dengan berpartisipasi dalam ulang tahun kemerdekaan, bisa menggugah pemerintah memperbaiki sejumlah infrastruktur, terutama jalan menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Keci atau Kepala Desa Tanjung Dalam Selatan, Abdul Hanan mengatakan, di sepanjang jalan kecamatan telah dipasang ratusan bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia. Dari pedalaman Aceh Utara ini, khususnya Kecamatan Langkahan, Kampung Tanjung Dalam Selatan, kami bersama masyarakat untuk menggerakkan gotong royong, menaikkan bendera merah putih untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Untuk dari pusat kabupaten kota sendiri itu berapa kilometer Pak untuk menuju desa ini Pak? Kira-kira 50. 50 kilometer Pak. Kabupaten Senakat? Iya Pak. Ya. Nah, untuk ke depan kami harapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk bisa memberi semangat kepada kami untuk lebih memeriahkan lagi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi kami himbaukan kepada seluruh masyarakat untuk yang pertama sekali menaikkan bendera merah putih, yang kedua memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Masyarakat berharap pada ulang tahun ke-76 Republik Indonesia kali ini, kondisi infrastruktur di kampung itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecamatan Langkahan salah satu kecamatan di pedalaman Kabupaten Aceh Utara yang masih tertinggal dibandingkan kecamatan lain di daerah itu. Maka semangat patriotisme mereka bisa membuka mata pemerintah. Untuk itu, semangat patriotisme mereka diharap bisa membuka mata pemerintah untuk memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial warga setempat.